Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang lagi di channel Hinal Firdaus. Jadi kita akan melanjutkan lagi membahas Nadhom Aulia Ibnu Malik. Dan tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai bait selanjutnya, yaitu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Wa ayyu fi'lin, dan fi'il apapun. Nah, yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari' ya. Karena di sini kan kita membahas i'rabnya ya. Nah, kalau kita membahas fi'il madi itu tidak bisa, karena fi'il madi itu hukumnya mabni. Begitu juga dengan fi'il amar, hukumnya mabni sebagaimana bait wa fi'lu amrin wa mudiyin kunia wa a'rabu mudhari'an in ariyah, yang wa fi'lu amrin wa mudiyin kunia itu. Nah, yang setengah bait selanjutnya wa a'rabu mudhari'an, itu ulama nahwu itu menjadikan fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab. In ariya manakala sepi dari minun tawidin mubasyirin wa minun inasin kaya aman putin, itu tambahannya. Ya, itu. Jadi di sini adalah fi'il mudhari' ya. Wa ayu fi'lin, dan fi'il mudhari' apapun akhirun minhu alif, yang akhirnya itu berupa alif, awawun atau wawu, awya'un atau ya, famu'talan urif, maka itu dikenal sebagai fi'il mu'tal ya. Ya meskipun ada fi'il, ya meskipun fi'il mu'tal itu juga ada yang mati ya. Cuman yang dibahas di sini itu khusus fi'il mu'tal yang mudhari', fi'il mudhari' yang mu'tal itu maksud saya. Karena di sini kita membahas i'rabnya. Lanjut ke bagian syarah. Asyara ila annal mu'tala minal af'ali huwa maka nafi akhirhi wawun qablaha dhammatun. Itu masih koma, belum selesai. Jadi di sini musannaf menunjukkan bahwa fi'il mu'tal adalah fi'il yang akhirnya itu berupa wawu, dan huruf sebelum wawu itu harokatnya dhamma. Contohnya di sini nahwu yalzu. Kalau di kitab yang saya baca di sini ya'zu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Au ya'un qablaha kasratun, yang kedua. Atau fi'il tersebut itu huruf akhirnya berupa ya, dan huruf sebelum ya itu harokatnya kasrah. Nahwu yarmi, contohnya seperti yarmi ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, au alifun qablaha fathatun, atau huruf atau fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari tersebut itu huruf akhirnya itu alif, dan huruf sebelum alif harokatnya menggunakan fathah. Nahwu yakhsha, contohnya seperti yakhsha. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu definisi dari fi'il mu'tal. Oke teman-teman, jadi ya sudah, gitu aja. Jadi cukup simpel ya, dan saya harap karena simpel seperti ini kalian jangan sampai lupa loh ya. Ya, jadi sekian dulu untuk pembahasan Nadhom Aulawiyah bait yang ini. Saya lupa bait yang keberapa, pokok lihat aja di judul. Wallahu a'lam bishawab, semoga barokah.